everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today on this video, we're gonna talk about bagaimana cara mengetahui 16 tenses dengan menggunakan tabel. So kita bakal bahas 16 tenses apa aja sih yang ada di 16 tenses tersebut. Don't go anywhere, stay on our YouTube channel. Don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Alright, teman-teman, di sini kita udah ada tabel ya. Nah ini ada yang ke samping dan ada yang ke bawah. So untuk tenses yang ke samping ini adalah bagian-bagian karakter atau kita singkat dengan C ya. Here are character. Oke. While T di sini ada huruf T. Nah, kalau ini C tadi character. Nah, sekarang yang T ini dia untuk showing time atau waktunya. Waktu kejadian. So, ada karakter, ada waktu kejadian. Nah, karakter dalam tenses itu apa aja? Karakter dalam tenses itu ada 4. Yang pertama kita punya simple. Ada lagi continuous. Yang ketiga, we have perfect dan perfect continuous. Kalian bisa taruh simple di sini. Simple. Continuous di kolom kedua. Next, di kolom ketiga, kita taruh perfect. Oke, okay, for the last, perfect continuous. Oke, nah udah ada 4 karakter. Yang pertama ingat-ingat ya, yang pertama ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, selain punya 4 karakter, tenses juga punya yang namanya 4 kejadian waktu. Atau bisa kita bilang time ya. Nah, time ini ada 4 juga. Apa aja? So, yang pertama kita punya namanya present. Nah, ini udah nggak asing ya di kuping teman-teman, present. Yang kedua, iya betul, ada past. Yang ketiga, ada future. Ada lagi past future. Oke, nah berarti sekarang di sini udah lengkap. Ada 4 karakter, ada 4 kejadian waktu. Yang pertama karakternya simple, kedua ada continuous, ketiga ada perfect, keempat ada perfect continuous. Oke, nice nih ya. Dan Miss yakin kata-kata karakter ini udah familiar banget di teman-teman. Tapi problemnya adalah kita belum tahu tenses 1 tuh apa, tenses 2 tuh apa. Kayaknya buat ngafalin tenses tuh apalagi kayak nyusun posisinya tuh dalam otak, it's little bit difficult ya. Cause I did, soalnya Miss juga pernah ngerasain kayak harus ngafalin, oh tenses 1 tuh simple present, tenses 2 present continuous gitu, jadi kan susah. Nah ini adalah salah satu alternatif untuk kalian. Yang kedua, nah ini kita showing time-nya ada present. Present itu apa? Present itu yang dipakai untuk kejadian yang sering terulang-ulang atau daily activity yang kayak rutin terjadi atau juga kayak fakta umum. Nah yang kedua ada past, oh past itu lampau, tandanya udah lalu. Ada future, ah future itu nanti yang akan datang gitu kan. So ada past future itu artinya kemarin akan. Kemarin akan tuh kayak misalkan kalian kemarin itu ingin pergi ke London, tapi fact-nya itu nggak jadi gitu. Jadi itu yang disebut dengan past future. Oke, okay, so now gimana sih dari tabel ini kita bisa tahu 16 tenses? Oke, okay, nah sekarang teman-teman bisa hitung ada berapa banyak kolom yang tersisa. Sorry, ada berapa banyak kotak yang tersisa pada tabel ini. So, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. Nah, udah kebayang belum jadi tenses itu ada berapa? Bener,
Stensis itu ada 16 sesuai dengan tabel yang ada di sini. So, cara nentuin tensis 1 yang mana, tensis 2 yang mana? Nah, caranya gini. Kita fokus sama waktu kejadian pertama dulu, yaitu present time. Berarti nih ya, present time itu ada di kolom pertama ke samping. Oke. So, next berarti kita tinggal apa ya? Menyambungkan aja time dengan karakternya, time dengan karakternya. Berarti nah, di sini ada present di kolom simple. Berarti jadinya present simple atau mau simple present boleh. Oke. Kita tulis present simple aja ya. Present simple atau simple present boleh, jadi terserah kalian. Next, yang kedua. Nah, ini ada continuous di waktu present, berarti present continuous. Oke, ada lagi yang ketiga. Udah dapat 1, 2 ya. Sekarang yang ketiga, oh, karakternya dia ada perfect di waktu present. Berarti jadinya present perfect. Gampang kan? Oke, yang terakhir ada present nih. Waktunya masih present, tapi karakternya sekarang perfect continuous. Berarti jadinya gimana? Benar banget. Present perfect continuous. Oke, nah sekarang udah dapet berapa tensis? Betul, udah dapet 4 tensis. Nah, jadi setiap waktunya, setiap time-nya masing-masing itu punya 4 tensis. Di dalam present ada apa aja? Oh, ada present simple, ada present continuous, ada present perfect, ada present perfect continuous. Itu punyanya present. Nah, sekarang kita mulai lagi dari baris yang kedua. Baris kedua ada apa? Iya, ada past. Nah, berarti kita ikutin cara yang tadi. So, berarti di sini ada past simple atau simple past. Ada lagi past continuous. Next, ada past perfect. Ada lagi past perfect continuous. Oke, sampai sini gampang ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mencocokkan time-nya dengan karakternya. So, sekarang kita ada future. Nah, future simple. Oke, abis future simple ada future continuous. Next, kita punya future perfect. Oke, abis future perfect ada future perfect continuous. Oke, nah sisa berapa nih? Sisa 4 kotak yang belum terisi. Punya siapa? Punya past future. Oke, berarti di sini ada past future simple. Ini aku singkat aja jadi past-nya itu P ya. Past future simple. Oke, ada lagi past future continuous. Next, ada past future perfect. Teman-teman sambil ngikutin ya di sana. The last one we have past future perfect. Nah, pernya aku ini lagi. Continuous. Oke, finally kita udah dapet 16 tensis dari tabel yang udah kita buat. Nah, cara menentukan mana sih yang tensis 1, mana yang tensis 2.
dan mana nanti akan menjadi tenses ke-16-nya. Kita hitung dari kotak pertama ke samping, dilanjut lagi dari kotak pertama ke samping, dan terus seperti itu. Jadi kotak pertama ke samping, mulai lagi dari kotak pertama ke samping. Nah, contohnya gimana? Nah, present simple ini ada di kotak pertama, berarti dia ini ada di tenses pertama. Berarti ke samping, ke sampingnya ada apa? Present continuous, jadi keberapa dia? Kedua, benar banget. Next, yang ketiga ada present perfect. Present perfect itu ada di kotak berapa? Ada di kotak ketiga, berarti dia ini tenses ketiga. Nah, selanjutnya juga sampai tenses keempat. Nah, untuk memulai tenses kelima, apakah kita turun ke bawah lalu ke sana? Tidak. Tadi clue-nya itu adalah selalu mulai dari kotak pertama ke samping. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya selalu dimulai dari kotak pertama ke samping sampai terakhir. So, ini bisa teman-teman bikin catatan di buku kecil teman-teman atau di buku note teman-teman untuk selalu mengingat tenses dengan menggunakan tabel, dan ini sangat mudah buat diingat. Maksudnya buat diingat gimana? Jadi kalian bisa dengan mudahnya kayak, oh dia time-nya present nih, simple, jadi present simple gitu. Ini bisa kayak misalkan dibuat latihan juga bisa. Dibuat latihan gimana? Nah, kalian kosongin dulu ini jawaban-jawabannya, sisakan saja karakter dan time-nya. Kalau sudah disisakan karakter dan time-nya, nah teman-teman tinggal ngisi aja. So, berarti, oh ini tenses 1, oh ini tenses 2. Atau mau ngacak juga boleh. Misalkan ya, ini bisa dibikin game. Serius. Misalkan kalian bersama teman-teman kalian bikin tabel seperti ini. Misalkan kayak contohnya lempar dadu. Atau mungkin asal nebak angkanya dari 1 sampai 16 ke bagian nomor berapa. Nah, misalkan teman kalian disuruh nyebutin tenses kelima. Nah, kalian bisa lihat dari tabelnya, oh tenses kelima. Jadi mana nih yang harus diisi tenses kelima? Misalkan tenses kelima tuh ada di sini. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di kotak yang kelima. Nah, apa di kotak kelima? Past simple atau simple past. So, ini akan menjadi apa ya, alternatif game buat teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris biar lebih seru. Oh, ternyata belajar bahasa Inggris itu nggak se-bored yang kita bayangkan. Kita bisa membuat segalanya itu menjadi mudah dan menjadi fun. Okay, itu aja untuk hari ini. Thank you for today. So, still with me, Miss Jeja, and stay on Bahasaku Inggris. See you the next occasion. Bye-bye.